Aduh, acak, parah banget sih lu lempar-lempar. Hai Sobi. Sobat Bisik. Gue Aca dan gue Dinia yang akan nemenin kalian ke beberapa menit ke depan untuk menceritakan kisah horor dan misteri. Nah Sobi, kali ini kita akan bahas tentang makhluk-makhluk berasal dari Jawa. Dan kita juga pastinya pilih yang anti-mainstream. Yups, bener banget nih. Tapi sebelumnya, aku, Dinia, dan tim lainnya udah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seperti pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan disinfektan. Dan gue berharap nih, kalian di rumah juga ngikutin hal yang sama. Aca, kemarin baru aja gue baca tentang hantu tetekan. Wow, unik banget namanya. Sobi, tahu gak nih tetekan itu apa? Gak tahu. Jelasin, Din. Oke. Tadi inget gak Sobi pas Aca lempar-lemparin kayu ke gue? Nah, itu tuh salah satu ciri khasnya tetekan itu. Dia suka ngelempar-lempar kayu. Dan dia bentuknya tuh kayak raksasa kecil, tapi kepalanya kayak kera. Wow, kayak kera. Berarti si tek-tekan ini tuh nakut-nakutin orang dengan melempar kayu gitu ya? Iya, bener banget, Ca. Terus ya, dia tuh kalau misalkan di kamar gitu, biasanya dia suka gerak-gerakin furniture-nya gitu, perabotnya. Kayak misalkan kursi atau meja, dia bunyi-bunyiin gitu deh. Wow, serem banget. Tapi Din, aku tuh punya cerita ya. Jadi di rumah aku ini kan ruang tamu nih tengahnya. Nah di samping, meja makan. Terus di samping meja makan itu ada kamar aku. Di situ posisinya aku lagi tidur karena udah malam kan ya. Terus pas lagi main HP, scroll gitu kan. Nah, ada suara kursi didorong gitu, Din. Ah, masa? Tek-tek kan nih, jangan-jangan. Enggak lah. Tapi kayaknya ya, Din, itu kayaknya tikus rumah gue sih, guys. Ah, lu mah udah serius gitu. Masa tikusnya bisa dorong-dorong gitu sih? Wes, jangan salah. Tikus rumah gue mah hebat, gak kayak tikus rumah lo, maaf. Oh, oke. Wah, Aca, serius banget lo, Ca. Ini kan program bisik, jadi gua kalau ngomong harus bisik-bisik. Oke, siap. Lanjut. Jadi, hantu selanjutnya adalah Banaspati yang bisa menghisap darah manusia. Ah, kayak nyamuk di rumah gua dong, Ca. Ya, gue lagi serius. Maaf, lanjut. Jadi, Banaspati itu bentuk wujudnya, kepala dan tangannya berapi. Dan jalannya menggunakan tangan. Makanya disebut Banaspati. Banas artinya panas, pati artinya api atau raja panas. Widih, itu ya, Cak? Iya. Aca, gue juga punya hantu yang gak kalah serem sama punya lu. Wow, apa nih? Jadi dia tuh namanya Tantok Sobi. Dia itu wujudnya kayak manusia, tapi dia kepalanya nih kayak hewan. Dan lucunya apa anehnya? Dia itu biasanya ngincer pejabat. Wow, pejabat? Emang kenapa nih? Jadi ya, dia dipercaya untuk ngeganggu orang-orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Kak. Jadi itu alias pejabat-pejabat itu. Oh, berarti hantu tong-tong saat ini bisa tahu bagaimana perilaku manusia yang baik dan buruk gitu ya? Iya, bener banget, Ca. Wow. Terus gimana dia gangguinnya? Biasanya ya, dia itu suka ngegoyang-goyangin kursi gitu. Sama kalau dia lagi jahat nih ya. Dia itu suka taruh duri di bawah, di atas kursinya. Duri? Iya. Tapi wow banget sih menurut aku. Jadi supaya penjabat di Indonesia ini bisa mengetahui, bisa paham tugas dan tanggung jawabnya mereka masing-masing gitu ya. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya ya, Din, hantunya itu nama Jerangkong. Namanya serem tuh, Ca, kayaknya.
Ya iyalah, namanya juga hantu. Jadi si jerangkong ini tuh bentuk wujudnya tuh kerangka manusia gitu dan berjalan-jalan di kegelapan. Wah, dia jalan-jalan kemana tuh, Cak? Lalu si jerangkong ini punya cerita orang tua yang dibunuh oleh anaknya dan dia mengganggu orang yang lagi tidur dan juga bisa memadamkan listrik. Nah, berarti Sobi tuh harus rajin-rajin berdoa sebelum tidur. Sama apa, Cak? Bayar listrik. Tuh sekali. Bagi kalian nih Sobi yang punya cerita menarik tentang horor atau misteri dan tahu nih salah satu hantu yang tadi kita sebutkan, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi untuk saat ini sampai situ dulu ya Sobi. Kalau misalkan kalian masih penasaran nih ya sama yang namanya horor dan misteri, kita akan tunggu di episode berikutnya. Oke, stay safe, stay healthy, and bye-bye! Dendam apa? Iya. Sumpitnya. Sayang banget untuk makan nih bisa. Lu sih tadi.